Guys, ayamnya kurang sedikit ya. Guys, sekian. Kuning, kuning. Bang Eman, aman. Gimana? Udah jual lah. Legend dah, legend. Halo guys, welcome back to my channel, okay. Selamat tengah hari. Ini dalam perjalanan ke apa nih? Dari Tutong ke Gadong, guys. Okay. Tutong ke Gadong, okay. Tutong Brunei Darussalam ke Gadong, okay. Okay guys, ini dalam perjalanan ke sana. Kita akan pergi ke The Mall, okay. The Mall Gadong sana tuh, okay. The Mall Gadong itu dia apa nih, supermarket lah, macam shopping center lah, okay. The Mall Gadong, okay, yang popular di Brunei, okay. Saya on the way ke sana, okay guys, on the way ke sana. Nah, tadi dari apa nih, dari Penanjong, okay, jalan Penanjong keluar pergi Muara Tutong Highway, okay guys. Nah, ini Muara Tutong Highway heading to North, okay. Nota Purnai, okay. Kita pergi ke apa nih, dari sana Jalan Penanjong keluar ke Lebu Raya Muara Tutong, okay, ataupun Muara Tutong Highway, okay. Nah, so ini guys, sekarang sudah sampai di apa nih, Bukit Penggal area, okay. Bukit Penggal area ini dalam 20 menit kita sampai ke di Gadong, okay. Okay guys, stay tune guys. Nah, so sekarang saya bencer. Nah, selalunya untuk hari saya dari apa nih, Tutong ke Seria, oke, okay? Komedius, oke, okay? Tutong Seria, Tutong Seria. So sekarang saya, nah, we have another branch over there, oke, okay? Di Gadong. So saya kena look into the place lah, oke, okay? Macam untuk hari itu restoran makeover, oke, okay? Nah, itulah, oke, okay? So we are actually running sudah, oke, okay? Nggak banyak close, oke, okay. So buat sementara waktu kami running terus, oke, okay. So pakai dia orang punya mini yang lama tuh, pasal sealable lah. So by the way, nanti kami akan buat lagi yang terbaru, yang terbaik lagi, kayak untuk restoran tuh, okay guys. Nah, ini so sekarang saya tiap-tiap hari Tutong ke Gadong, oke, okay. Nah, Tutong ke Jurudong, ke Gadong, oke, okay. Nah, gitu, ya, oke, tunggu, ya, betul.
Okay guys, kita pergi ke gedung mega utama. Gedung mega megah utama. Senang berhati. Ya guys, kita mau cari koloni. Ini hari mau buat koloni. Nah, ini dia. Ayam masih berikan udang. Salmon. Oke guys, kita beli kulami. Kulau piket ya. Nah, ini utama green. Kita jalan dua nih. Kumpi. Kumpi kambing, daging, ayam. Ada orangnya. Oke guys, shopping nanti, oke. Oke guys, kita beli kulumi 2, oke. Kita mau buat nyari ya. Sekarang ini di gadong ya, di mall gadong. Nah, di mall gadong. Ya guys. Ini ada sunyi sedikit mana nih. Ya. Tumul ka dong guys, tumul ka dong. Di atas tuh ada apa guys?
ada movie atas ya. Ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Sekarang kita pergi ke White Sand. Oke guys, ini Phantos, Phantos. Nah, kita pergi White Sand Cafe. White Sand Cafe di dalam sini agak tersembunyi sedikit lah. Oke. Nah, dekat Pesion sini, pas ini baru White Sand. Nah, itu dia. White Sand Cafe. Oke okay guys, kalau kita membuat teh, oke? Okay? Baris ini, wasen. Oke okay guys, kita buat kalau sekarang guys. Oke. Okay. Buat ini sekarang guys. Nah, ini bahannya saya pakai single stop, oke? Okay. Sedikit. Oke. Okay. Gula sedikit, garam sedikit, okay, setengah sebut teh lah, apple, okay. Pas tu kita pakai pasta sauce sedikit, nah, okay. Lepas tu minyak bijan, ya, sedikit minyak bijan, sedikit minyak bijan, ya. Nah, lepas tu let's go. Ini untuk marination ayamnya, ya. Ayamnya saya pakai chicken chop, ya. Bagian paha lah, ya. Buang tulangnya. Kita bikin top, kita menyebutkan ya. Satu sedikit coloring guys ya. Warna merah ini ya. Coloring dekat sini. Ambil ayamnya. Ini ayamnya, oke. Okay. Chicken chop potong macam ini. Oke. Okay. Kita parapkan sekejap dalam 10 menit kah, oke, okay, supaya meresap dalam. Guys, nah ini. Dari ke chicken, ya. Yeah. Oke, okay, guys. Lepas tuh kita panaskan pan nih, ya. Yeah. Kita akan masak ayam di sini, oke? Okay. Cooking oil, ya? Yeah. Minyak sedikit, cukup untuk menumis lah. Kita bagi bagian kulitnya dulu, brown sedikit, oke. Okay. Oke okay guys, dari cuma air sedikit, oke. Okay. Oke okay guys, untuk rebusnya, kita panaskan air, oke. Okay. Untuk rebuskannya, oke. Okay. Lepas dari sini, kita pakai es jeruk. Oke guys, ayam yang sudah masak. Masak, kita pindahkan sini ya. Jadi kunci pedas sudah, oke. Okay.
jujurnya sos berapa kali. Rekam ah. Pencet kamera. Oke guys. Oh, saya buat kalau ini tuh. Ini dia punya kuah, oke. Tapi kuahnya ini dia punya tuh apa? Bila berapa kamera, Mas? Itu. Enggak. Yang mana nih? Sana sini. Ini bawang gorengnya, oke. Kami dia punya minyak. Kalau beli bawang merah lah, bawang kecil. Bawang merah itu kuat baunya, oke, bau wanginya. Nah, ini slice, potong sini, yang bawang goreng lah, oke. Nah, ini baunya sudah keluar, oke. Sudah boleh sudah. Oke. Kita simpan di sini. Nah. Ayo, masuk ke dalam. Pakai sawi pun boleh, oke? Okay? Yeah. Nah, pakai siok pakai pun boleh, ini pakai kecil hongkongnya pun boleh, oke? Okay? Tapi sedikit apa lagi? Minyak ada dua, ya. Sekian. Kalau saya 200 gram. Oh, banyak tuh. Kenyang. Kenyang aja. Ayo. Biar kenyang. Oke. Okay. Satu order saya buat 200 gram. 200 gram itu banyak tuh. Okay. Banyak. Nah, kita buat untuk 4 porsi ya. Ya guys, kita buat untuk 4 orang, ya. Ini
sini. Kalau kita di luar, ya, 6. Sini. 6. Tapi kalau saya pakai 4 model ini, satu orang 200 gram, kenyang tuh. Kenyang lah. Jadi orang cepat makan. Nah, palunya sedikit. Itu di tian-tian sedikit tuh. Sedikit. Nah, baik-baik. Banyak mekar tuh, ngembang, kan ngembang? Bisa jadi 5 itu, hampir 5. Kalau merah pakai apa? Warna merah? Apa warna? Pakai apa namanya? Merah punya lu. Ini kuning-kuning. Banyak kali nih. Banyak ya? Mekar kan? Ya. Ini kuning, ada yang merahnya. Kalau di kampung saya ini merah nih. Merah? Oh. Memang saya buat merah tadi, tapi kalornya enggak ada. Kalau tidak ada. Jadi 5. Boleh jadi 5 tuh. 6 pun boleh. Iya. Iya, harus 6 tuh lagi gede. 6 boleh tuh. 5 lah, 5. 5. So, ini kita makan. Ini baru sedikit lebih. Pecah rahasia, oke? Pecah rahasia, oke? Baru satu piket nih. Rp1.79 nih. Oke? Saya ini pun saya beli 2 piket tadi, lepas tuh tidak habis. Satu piket setengah pun belum sampai kan? Nah, boleh buat 5 order. Kalau dijual satu berapa sudah? Nah, ya. Kalau mie. So, sekarang kita sayurnya kita panaskan ya. Ya.
Kayak kolomi. Kolomi, kolomi kan. Mana kolomi? Oke, di sini saya pakai si pak cuy yang kecil. Untuk sayurnya lah. Oke. Ngetik sedikit. Kolomi kuning Brunei, nah. Itu dia. Oke. Satu ayamnya. Iya. Satu episodenya. Ini yang merah tersiuk, oke. Coba kita potong macam ni lah. Sikit saja. Sikit saja. Ini teman minyak. Tapi memang sikit lah, mau banyak sikit lah. Iya, sikit saja. Nanti ada pakai minyak sikit lagi, oke. Nah, ini bawang goreng kan? Bawang goreng. Sikit. Oke. Spring onion. Sikit. Siap. Oke, okay, guys. Inilah. Kalau ini siap sudah, oke. Okay? Banyak porsinya banyak nih, oke. Okay? Puas hati makan, ya. Okay? Nah, satu ini kalau orang jual 4 ringgit, 5 ringgit, oke. Okay. Ya. Yeah? 3 ringgit pun oke, okay. Hah? Oke, okay, guys, ini kolominya. Kemat, tes mat. Kolomi kuning Brunei, ya. Okay. Selalunya merah ataupun plain pun boleh, ya. Okay. Macam-macam kolomi. 1001. Nah. Ya. Yeah. Okay, guys, siap. Oke, okay, guys. Ayamnya kurang sedikit, ya. Okay. Nanti kita kasih banyak sedikit lah. Ya. Okay. Boleh bagi banyak sedikit. Wah, nih. Kolomi kuning. Oke, okay, guys. Jom kita tes, oke. Okay? Kolomi kuning. Memang kalau mau pedas, simpan cili padi lagi. Sangat pedas. Lebih chicken. Ini sebenarnya merah nih. Dia punya kalanya merah. Kalau di kampung saya merah loh. Itu ada panggil mirangkai. Nah, mirangkai. Nikolo lah, Nikolo. Ya guys. Mantap. Jemput. Satu mie, kalau mie itu 200 gram. Banyak tuh. Guys. Customer puas lah. Hmm.
Ini kalau ada bawang merah, seret, kita iris halus-halus. Lepas itu kita apa nih? Kita lihat bawang. Kulit ayam, bawang, sama jeruk. Ini pakai bawang merah ya. Slice-slice kan yang kecil tuh, bawang merah kecil. Kita slice-slice. Lepas itu minyak, kita goreng. Minyaknya simpan lah. Wangi tuh. Lepas itu daun bawang, bawang goreng tuh, sama atasnya untuk garnish. Sama BBQ chicken, sama di minced chicken ada juga. Lepas tuh kalau mau, sup kosongnya sama wonton. Best tuh guys. Mantap. Kita tanya di Selamat. Selamat. Nyaman. Gimana? Boleh jual lah. Boleh. Kenyang kan? Oke. Ya guys. Ini memang kenyang nih, satu minuman sama nih kenyang, puas makan. Kalau orang bayar 5 ringgit pun oke tuh. Kalau mau pedas, pilih padi potong-potong, cuma kecap on the side. Mantap guys. Guys, kalau mie kuning. Mie kalau kuning, nah. Kalau hijau pun boleh. Hijau. Simpan tambah hijau sih. Tambah hijau. Entah. Guys, best. Licin kan, licin. Kenyang guys. Kalau itu, panjang itu ya. Kalau mie 200 gram, kenyang tuh, banyak. Kalau orang luar, luar dijual, mungkin 100 gram, terus setengah. Tapi semua tadi harganya seringit. 2 ringgit lah, 2 ringgit. 3 nih, 2 ringgit. Gimana? Bukan. Di ekonomi nih. Kita pikir 1 ringgit 79 sen. Jadi 40 sen. Nah, kita ambil sedikit lagi 2 ringgit lah. 56 lah. Jadi 60 sen. Kalau 2 nih jadi boleh boleh jadi 10 ke? 12. Nah, guys, guys, orang yang jual kalau mie di luar tuh beli begandang. Nah, pecah rahasia. Nih guys. Tapi guys, mie sedikit. Sedikit. Mantap guys. Thank you guys. Thank you for watching ya. Terima kasih. Kalau mau coba nanti ada promosi, mie buat di sini di Wisen Cafe ya. Bye, thank you for watching guys. Thank you for watching. See you next video, ya. Yeah?